Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan kali ini lo balik lagi di channel PG Gaming yang gua akan belanja mingguan, karena ini udah minggu baru teman-temannya. Sekaligus langsung gua mau gaskan aja untuk event roda harta, karena roda harta ini nggak bisa ngumpulin kuponnya ya, tentunya di game Monkey King Arena of Heroes-nya lagi teman-teman semuanya. Bentar, gua agak penasaran nih, kemarin tuh kan ada karakter baru ya. Oh, dia tetap masuk ke sini berarti ya, tetap masuk ke galeri ya. Oke lah, gua kira nggak masuk ke, gua lupa cok masuk ke galeri apa enggak gitu. Oh, ternyata tetap masuk ke galeri teman-teman. Ini mos gua kenapa ngajak gelut lagi cok. Ya udahlah, kita gaskan dulu sebelum belanja mingguan. Bentar, ini mos gua ngajak berantem cok, bener-bener dah ya. Gua akan coba langsung harta dulu, roda harta ini. Ini salah satu event yang belum tercatat kehokian gua di dalam sejarahnya ya. Baru ininya doang, baru yang 0,8 ya, 0,4 gua belum pernah teman-teman. Yalah, gua coba ambil apa ya, tusukan sinar deh. Dah, bismillah aja kali aja dapat kan tusukan sinar. Gua akan ambil ini, kita ambil dulu aja. Oke, sekarang gue lagi coba untuk nyari damage ya, karena damage reduction-nya menurut gue udah cukup. Jadi kan nanti level 110-115 kan kebuka lagi tuh. Nah itu baru nanti gue akan cari beberapa item damage lainnya, kayak Erlang, tusukan sinar, tuh siapa lagi sih kalau buat damage cok. Kayaknya damage mah itu dua deh, yang penting itu tusukan sinar sama Erlang sih kalau emang pengen damage-nya lebih sakit ya. Yuk kita gaskan. Coba, biasanya kan gue teori 1, teori langsung 3 kan. Sekarang coba teori 2-2. Cobain ya, teori 22. Apakah 22 hoki? Bismillah. Boom, tusukan sinar please, tusukan sinar. Wah, enggak ngotak. Apa ini, cok? Wah. Masa dua-duanya jarumnya ke situ, cok? Ih, najis. Mana ada dua-duanya? Ya Allah. Kagak habis pikir deh gue, dua-duanya ke situ men. Ih, parah banget ini sistemnya cok. Yuk gaskan dua-dua lagi. Hahaha. Ada perubahan sih. Oke, bismillah, tusukan sinar itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Perlama rekor gua di event ini, emang gua belum pernah hoki cok. Asu, bener-bener susah banget itu. Gila banget itu event, susah banget sih, padahal cuma 0,4 loh. Gua yang 0,0 berapa, yang MC merah kan 0,0, cuy, lebih susah lagi udah pernah dapet men. Ini emang paling susah di akun gua ya. Udah belanja aja lah mingguan dulu ya. Gue kayak lagi pengen main 100 eye deh, cuman lagi ngumpulin dulu aja sih, belum siap untuk pindahnya. 100 eye dulu aja deh. Apa ya? Jadi itu aja deh, nanti aja gampang kalau butuhnya. Gue kayak lagi pengen mau ganti nih, mau ganti White Mice. White Mortal, kayak White Mortal nggak gitu open jir. Gue pengen ganti White Mortal sama itu, sama apa? Sama Black Mortal gue. 100 eye. Aman, kayak gue butuh lagi untuk memikul sih. Kayak kurang aja nih, kayak gampang banget modar, damage kagak ada. Mana kemarin White Mice-nya di nerf. Aduh, ya Allah, ngapa sih pakai di nerf? Ya Allah, ini lagi mos gue. Mos gue lagi ngapa sih? Kok jadi error gini sih? Aneh banget sih. Artefak ya, oke, ini gua akan belanja mingguan lagi. Ini gua akan borong semua sih. Bukannya gimana-gimana ya, tiket gua banyak masalahnya. Sombong amat. Kayak udah habis. Gak ada update juga. Gak ada update. Udahlah, gak apa-apa. Oke, itu udah gua belanjain. Saatnya kita belanja kesenangan. Nice banget sih ini. Ini yang penting gua sekarang, kayak lifestyle deal. Udah, no debat. Ini penting banget, cok.
Gua sampai nol tuh. Sekarang baru punya 3 gara-gara baru beli. Sisa tinggal koinnya 4.000. Yaudahlah nabung lagi aja. Ntar buat buku surga, buku surga sama ini advance dulu deh. Abis itu baru ngambil-ngambil yang ini nih. Sumpah ini jadi penting banget, coy. Padahal dulu enggak penting-penting amat. Coba cek di lelang deh. Lelang ada enggak? Celestial tadi ada gambar tuh. Tuh. Ini enggak tuan udah ada mulai lah yang mulai lelang 1, lelang 2 tuh mulai ada. Nanti tuh jatuhnya sama kayak ini. Sama kayak buku ini nih. Nih. Awalnya tuh enggak gitu dipakai nih. Nih, lu pakai bit aja belum ada yang tentuin niban, cok. Sekarang boro-boro di bit, langsung di BO ini ayat-ayat beginian, cok. Emang lu harus pinter nabung sih. Makanya kalau pemain baru nih ya, main baru di server baru. Nih, kalau di lelangnya udah keluar ayat-ayat ginian, itu bit, cuy. No debat anjir. Jangan tunggu sampai nanti udah keluar fitur apa awaken baru keluar, wah itu rebutannya parah sih. Mending beat dah, itu feeling gue, begini gue tuh saran gue sih. Yolah guys kan, men, dapat seri 4 cok. Seri 4 nih seri tertingginya loh. Apakah gue akan dapat 0,1%? Ah, sumpah gue kesel banget dah. Beneran, kagak bohong, cok. Sumpah. Ah, keselin banget dah. Beneran, gue pengen banget dapet merah dari box, cok. Itu salah satu juga yang kehokian belum pernah gue coba ya. Kurang ajar banget. Udah gacha aja lah. Wait. Ini baru kah? Kayak baru deh ini, gue belum pernah lihat tuh. Aduh, gak dapet orange, cok. Aduh, gak dapet orange, gak upgrade dong, coy. Alah, sia, ey. Gak ada ya ini upgrade tinggal ya. Ya udahlah, gak ada, cuy. Langsung aja tes arena lah. Belanja mingguan ini gak begitu berkesan ya. Lupa, upgrade ininya belum ditaruh, cok. Pantes kok kayak apa ya? Tambah. Nice. Pasang. Langsung konfirmasi. Nice. Pasang, cepatkan konfirmasi. Gelo. Saking banyaknya bingung juga gua. Oke, nice. Udah maksimal. Wow, terbuka di ini level berapa dah? Level 110 ya? Baru terbuka lagi nanti slotnya. Wow. Oh, amazing. Wow. Gokil. Oh, dia juga ada max nih. Wow. Nanti kalau ini udah max, udah gak usah dibeli lagi. Nextnya tinggal beli yang ini nih. Tinggal beli yang orange. Naik aja gitu, meningkat aja. Bentar, kok ini framenya beda ya? Kok beda ya? Ini framenya ada gambar kayak daun-daunnya gini ya? Yang lain kok gak ada sih? Sister Yan sama green ini aja, kenapa ya? Apa karena dia udah sampai mentok gitu? Ini belum pada mentok jadi belum dapat frame. Mungkin iya, fungsinya frame juga apa gua enggak tahu, tapi enggak apa-apa, kita langsung testing aja di arena. Waduh, 50-an, cok. Ketiban ini mah, cuy. Wah, emang iya sih, susah nih, CP-nya tinggi-tinggi banget, cok. Paling masuk akal untuk gua lawan, wah ini nih. Ini demon. Demon 445 ya. Hah, immortal. Oh, immortal. Wah, lisan Yuan ini loh. Ini loh, ini yang bikin gue takut sebenarnya, cok. Lisan Yuan ini loh, enak banget sumpah main emo tuh lu. Dulu mah kan taiba ya. Kalau nih main emo tuh enak gimana ya? Alurnya tuh dapat gitu. Anjir, langsung modar 2 ngap. Nih main emo ya. Ya Allah, cuman 4 cuy. Ya kan, susah cuy, main dark nih susah, seriusan. Main dark yang luas susah cuy, gak berkembang anjir. Susah banget, sumpah. Tadi yang gue bilang ya, main emo tuh enak, kenapa? Lu early punya Taibai. Ya, Taibai itu OP banget buat di early. Lu middle bisa pakai Erlang. Atau kalau mau langsung lompat ke Emperor bisa. Di late game, sebenarnya bukan sampai aja di late game sih. Dari mid game sampai late game tuh Lee Sun Yuan udah dihitung OP banget sih.
ya di mid sampai late ya, sampai saat ini late ini gue tungguannya udah sampai late sih, udah sampai keluar genre baru gitu. Itu Lee Sun Yuan tuh OP banget, teman-teman. Jadi early Tai Bai, mid sampai late tuh Lee Sun itu wajib build itu enak gitu. Sama kayak main Sain, lu udah Wukong. Wukong tuh dari early cowok sampai late game gak keganti, men. Gila, Wukong tuh. Nah, kecuali Demon. Kalau Demon nasibnya kalau kata gue sih mirip kayak Dark ya. Kayak anak tiri tuh. Hebat kagak. Maksudnya hebatnya B aja. Gak yang mewah kayak tuh dua Imo sama Sain. Dark juga gitu. Hebatnya B aja. Apalagi kemarin pas abis White Michi di nerf sih. Tapi kecuali buat Bang Weiji ya. Bang Weiji aneh sih buat gue. Itu Darknya gak OP banget ya. Geran gue main Dark gak OP kambing. Ini juga kalah lagi cuy. Ini kalah lagi nih. Wukongnya jalan lagi ulti. Kalah gue. With Miche gue udah modar. Sekarang gue gak ngerti kenapa itu talent. Ya Allah. Nah, akun gue jual belah.